wisely. Oke guys, kembali lagi di Queen Dreams, toko velg terlengkap dan terupdate di Karawaci, Tangerang. Nah, di episode kali ini kita mau modifikasi atau upgrade velg mobil Mazda 3. Kita upgrade ke ring 18, dari ring 16 naik ke ring 18. Ini dia velgnya. Langsung aja kita pasang menggunakan ban Acelera ukuran 225/40 ring 18. Nah ini teman-teman velgnya, ini tuh HSR Games, HSR tipe Games ring 18 dengan lebar 8, PCD 5/114 dengan offsetnya 42, warnanya matte black, matte black. Kita langsung pasang aja, sebelum dipasang seperti biasa kita isi angin dulu, lanjut kita balancing. Setelah balancing, lanjut kita isi angin nitrogen supaya suspensinya lebih nyaman dan gak keras juga. Kita pakai angin nitrogen ukuran 35 standar ya. Nah ini dia tampilannya teman-teman. Mazda 3 dari sebelumnya ring 16 kita upgrade ke ring 18. Tipe velgnya tadi sudah disebutin ya, HSR Games ring 18, dan kita pasang kaliper cover Brembo. Ini cuman cover aja ya, jadi cuman dibuat variasi aja. Yang mau silahkan merapat aja ke toko. Dilengkapi dengan baut HSR berwarna hitam polis, jadi lebih kelihatan sporty juga sih, lebih elegan. Nah ini dia. Nah kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ini belum kita turunin, masih digantung posisi mobil. Kita lihat nanti hasilnya pas udah dipasang semua. Nah kebetulan ini habis hujan, malah masih hujan. Kita langsung pasang aja. Nah ini tampilan sesudah dipasang menggunakan HSR ring 18 tipe HSR Games dengan ban Acelera ukuran 225/40 ring 18. Kalau masalah untuk kenyamanan dan keamanan, ya udah pasti masih nyaman dan masih aman juga. Dia belok kanan kiri aman dan nggak serut. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya velg sama ban, bisa komentar aja di bawah atau langsung aja ke toko. Bisa kredit juga, bisa cicilan tanpa kartu kredit ya, lewat home kredit, ayo kredit plus dan lain-lain.
Oke, ini dia tampilannya. Seperti biasa, habis ganti velg sama ban, lanjut kita nanti spuring ya. Oke, lanjut aja kita spuring. Nah, supaya spuring ini kedepannya itu bannya nggak habis sebelah dan setirnya lurus, jadi habis bannya itu rata. Oke, udah beres. Ini dia tampilannya. Rata bodi ya pastinya ya. Dia nggak offset. Soalnya offset 42 ya dia nggak keluar bodi. Rata bodi dan tetap nyaman. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Yang mau tanya-tanya boleh di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.